Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya Fitri Megantara. Tiga pasangan Cagub Cawagub DKI Jakarta menjalani tes psikologi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo Jakarta. Tes psikologi dilakukan sebagai rangkaian tes kesehatan. Selain tes psikologi, ketiga pasangan Cagub dan Cawagub juga menjalani tes narkotika di BNN Cawang. Rubuhnya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan membuat Pemprov DKI mengevaluasi seluruh JPO yang ada di ibu kota. Rubuhnya JPO di Pasar Minggu diduga akibat konstruksi jembatan yang buruk dan beban papan reklame yang terlalu berat dan tidak sesuai standar. Insiden penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Aksi yang dilakukan tiga orang bersenjata terjadi di Baltimore Sabtu malam. 8 orang terluka dalam insiden ini. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Co.